guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Bella Yulia. Buat teman-teman yang baru saja bergabung sama datang, welcome to Madok Area. Jadi hari ini kita punya apa nih, Lin? Punya permen. Permen, tapi bentuknya sangat-sangat unik sekali ya. Mohon maaf nih ya, agak gimana, tapi ya wes lah ya. Karena lucu. Jadi di sini ada pan tretat nya Doraemon, terus ada punyanya Shinchan, dan ada yang punyanya Guku Corgi. Lucu banget. Siapa punya Guku Corgi di rumah? Enggak. Tapi pengen punya nggak Corgi? Enggak pengen. Soalnya? Karena dia pendek. Enggak. Rasis, ekorasis, apa sih? Apa Lin? Body shaming. Oh iya, body shaming ya kamu ya. Oke deh guys, kalau begitu langsung aja kita mau cobain dari yang mana nih Lin? Sebelum makan, jangan lupa untuk berdoa. Amin. Yuk, kita mau cobain makan dari mana dulu? Shinchan. Oke. Cara bukanya. Oh my god, di kenapa? Belakangnya. Oh ya. Baru lihat. Oh, yang lain enggak ada lah ya. Yang Shinchan aja nih. Mohon maaf nih guys. Agak ya gitu deh, tapi ya unyu. Siapa yang suka nonton kartun Shinchan? Enggak pernah nonton. Enggak pernah nonton, Kalin. Kenapa? Cuma tahu aja. Oh, lucu-lucu. Oke, yuk kita buka yuk. Yes. Lucu banget. Pink. Nah, kok Kak Beli belum bisa membuka ya? Strawberry. Ah, wangi banget ya. Yuk kita cheers. Cheers makan guys. Strawberry atau peach ini? Rasanya enak sekali ya. Strawberry mangga apel. Sorry ya apel. Bukannya agak sulit ya Bun. Oh, ini apa bisa diginiin? Enggak bisa. Stikernya tuh harus dibuka dulu. Stiker. Selamat makan, cheers. Rasanya tuh mirip seperti permennya tuh kenyal. Sedikit asam. Tuh. Next kita ke Guku Corgi aja kali ya. Ini karena ada dua. Yaudah kita bagi dua. Ini yang belakangnya disensor. Belakangnya begini guys. Masih cat paling berber. Iya, fokusnya nah. Tik tok. Ini gemoy banget, sumpah. Hai, buka. Sudah berhasil. Cheers. Kalau ini rasa apa? Jeruk. Kalau ini jeruk tuh ini apa? Ini kayak mangga deh. Mangga atau lemon? Mangga. Pilih bentukannya yang sempurna. Kalau Doraemon suka nonton enggak?
Galin? Suka. Doraemon apa lo nama pemainnya? Enggak sih, enggak semuanya. Nobita. Terus siapa? Si suka. Terus Giant, Tsuneo, Doraemon, Dorami. Dorami itu siapa adiknya Doraemon? Kayak Doraemon cuman dia warnanya kuning, terus cewek. Kalau nonton filmnya Doraemon pernah enggak? Pernah. Sedih. Enggak. Oke. Ngomongin main ya. Oke. Yuk kita buka dulu permennya. Takut cuma plastiknya. Iya. Brasil. Kayak gini nih guys. Sini ini kalian. Oh ini yang jeruk ini. Nah ya kan. Bunyi kayak Stella jeruk. Kayak Stella jeruk. Oke. Yuk mari kita buka. Cheers. Makan. Ini baru jeruk. Jeruk atau jeruk? Jeruk. Makum ya, medok area. Dari ketiga tadi paling suka yang Sincan. Sincan. Sama 17. Ini jadi bisa kayak di Milo. Ngilu banget sih. Paling enak yang strawberry sih, guys. Terus kalau yang jeruk ini tuh kayak udah rasa pasaran sih. Ini kenapa sekali ini? Bisa tidak nih. Oke, ini memang bukanya agak sulit. Enak sih yang troli itu loh. Kalau troli enggak sih. Kalau troli kan dia langsung digigit tau, kayak peletok. Oke. Makan. Cheers. Ini kayaknya bukan itu. Tapi ini tentu hati. Btw guys, kita tuh sebenarnya punya permen yang lain juga, tapi dibuat video yang terpisah ya. Ada Pupita. Kayaknya ada satu lagi kan di warnanya depan. Di bawah. Terus kita punya teri. Bukan troli tapi teri ya. Iya. Tapi ini sama mata-mata. Biar mirip lah ya. Ini apa namanya? Kalau Squid Game tuh ininya namanya siapa? Itu enggak tahu ya. Loh, ini kok kayak kosong ya? Yang ini padahal berat loh. Iya ini. Iya, ya kan ini kenapa enteng banget? Jangan-jangan kosong lagi, tertipu lagi isinya enggak ada. Kado. Oke deh. Pokoknya kalian tungguin di video selanjutnya ya guys. Kita punya yang bentuknya mata-mata begini. Lah ini ada yang warnanya lain. Oh ini kan yang penjahatnya itu loh. Kok penjahatnya? Ini kan si bosnya itu yang punya acara ceritanya. Siapa sih namanya? Aku jadi lupa ya. Ini penjaganya. Keras ya kepalanya. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kita berdua. Mudah-mudahan kalian enjoy nontonnya. Dan pastinya ngiler. Kalau kalian mau beli, belinya di Shopee. Cari aja troli. Nanti yang digigit yang muncul teri. Nanti yang digigit keluar juga sih guys. Gampang. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di next videonya. Mwah.